TK, sastra klasik sekarang ditempatkan di semester 2. Untuk sastra klasik itu pembagiannya ada sastra purba, sastra klasik, sastra purba, sastra pengaruh Islam dan sastra Hindu. Untuk sastra purba, kategori untuk naskah drama itu sangat kurang. Nah, untuk naskah-naskah Bung Karno, karena dia itu lahirnya sekitar tahun 1940-an, sehingga kami kategorikan masuk di dalam sastra klasik genre drama. Nah, maka dari itu saya minta anak-anak untuk datang mengunjungi di sini, karena di sini ada tersimpan naskah drama yang pernah ditulis oleh Bung Karno selama masa pengasingannya. Sebenarnya mahasiswa Prodi PBSI sudah pernah mementaskan dari 13 naskah drama, dari dua naskah yaitu naskah Rahasia Kelly itu dengan Dr. Saitan. Kami pernah mementaskannya itu. Sekarang ini kami mengalami kesulitan karena mengeluarkan naskah dari situs ini perlu izin dari keluarga bukan. Mereka bertukar pikiran, diskusi. Tema yang selalu disebutkan itu tentang bagaimana mempersatukan Indonesia kalau Tuhan mau supaya Indonesia berkembang. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.